Halo, welcome dan apa kabar kalian semua? Jadi kali ini Ane mau bermain game Naruto terbaru yaitu Ultimate Legend dan ini sayangnya masih bahasa Vietnam. Jadi kalau pingin main ya nanti tinggal tunggu bahasa Inggrisnya. Karena bahasa Inggrisnya itu kalau nggak salah ya bulan Desember ini akan rilis lah. Oke, pertama kita lihat fitur-fitur yang ada. Oke, di sini pertama kita lihat ya. Di sini kita dapat free VIP 5, kemudian di mail juga di sini kita banyak hadiah. Widih, banyak sekali hadiah. Yang pastinya di sini itu ada gacanya. Oke, sebelum kita main kita coba ngegacha dulu. Nah, di sini kita punya 150 tiket. Wow. 150 tiket gratisan. Sebenarnya itu dapat 200 tiketan lah, tapi udah Ani gacain sebanyak 50 kali ya. Dan untuk hero-heronya sendiri di sini lumayan banyak ya. Di sini ada yang SS, di sini Ani barusan punya Tsunade, kemudian ada si Hinata, kemudian ada tipenya elemennya itu api, angin, listrik, tanah, air dan elemen kegelapan lah, apa elemen dark ya. Oke, di sini sebelum itu kita naikin dulu lah. Kita slotnya kita tambahin. Biarin nanti pas kita ngegacha kita nggak perlu untuk ngebuang hero-hero yang nggak kepake. Oke, langsung aja kita gacha ya. Gacha 150 kali. Oke, gacha yang pertama dapat apaan? Oke, kita skip aja ya karena banyak. Oke, dapat si Naruto yang S. Oke, lumayan. Kemudian dapat si Chi, dapat, oke, dapat 2 hero S. Kemudian gacha selanjutnya Widih ini awal main aja udah dikasih banyak tiket gratisan. Oke, mantap sekali ya. Oke, gacha yang kedua dapat Uzumaki Boruto tapi tidak mendapatkan hero S. Gacha yang ketiga kita lihat dapat apaan? Dapat si Sai. Oke, mantap. Ini Ani udah punya 3 loh. Kemudian selanjutnya gacha yang keempat ya. Kita skip. Oke, ampas. Gacha yang kelima 150 kali tiket gratisan. Oke, dapat si Naruto. Yuk, dapatkah hero S? Oke, dapat si Kurina. Di sini Kurina ya kayaknya udah punya sih. Oh, dapat SS Gaara. Kalau kita udah dapat 100 kali, kita bisa mendapatkan hero SS dan di sini Ane dikasih Gaara ya. Oke, ini kayaknya kita bisa lah. Bisa ya, karena tiketnya masih 90, kita bisa mendapatkan satu hero SS lagi. Dapat si Samui. Oke, gacha yang ke-70 kali. Kita lihat dapat apaan? Dapat si Jugo. Oke, nice, mantap sekali. Gacha yang ke-80 kali. Kita skip lagi. Oke, nggak dapat, ampas ya. Kemudian selanjutnya nggak dapat lagi, ampas lagi. Oke, 50 kali lagi kita gachanya. Dapat apaan? Dapat si Shikamaru. Oke. Lagi dapat si Sai. 3 kali lagi ya, 3 kali lagi dapat apaan kita? Dapat si Naruto, ampas. Oh, full coy. Full. Kalau full kita harus ini, harus apa namanya? Harus ngebuang ya. Kalau nggak ngebuang kita naikin aja lah. Kita naikin slotnya. Oke, cukup kayaknya. Oke, kita gacha 20 kali lagi ya. 20 kali lagi. Oke, dapat. Oh, enggak coy. Di sini last ya. Semoga kita bisa mendapatkan hero SS. Oke, Ani dapat hero SS dari gacha ini cuma satu kali doang loh. Dapat si Tsunade, oke. Ini dapat hero SS kah? Oke, dapat si Asuma. Oke, di sini berarti Ani punya 3 hero SS. Di sini ada si Tsunade, ada si Gaara dan juga ada satu lagi siapa tadi yang hero SS, mana hero SSO ini, si Asuma. Oke, jadi sini Ani nge-build si Gaara dulu maksimal level 63. Oke, kemudian gearnya kita pasang. Oke, mantap udah ya Asuma. Apakah kita bahannya cukup? Kita max level 24, nggak cukup boy. Kita nanti dulu ya. Kemudian kita ambil dulu ini. Oke, dapat hero S ya. Dapat hero tier S. Kemudian di mail. Ya, kalau kalian pingin fun gitu biar buat seneng-seneng, ini mencoba main gak apa-apa sih. Karena awal main juga udah dikasih banyak tiket gratisan. Oke, di sini yang kuning ini dapat hero SS ya. Oke, kita lihat hero SS-nya apaan. Oh, hero S yang Yamato. Oke, di sini kayaknya hero SS ini. Yuk, kita lihat.
Oh enggak, dapat gear merah. Wow, GG coy, dapat gear merah. Oke, dan sekarang kita menuju ke dalam gameplaynya. Oke, kita di sini kita mau pakai apa dulu ya? Di sini ada si Gai Sensei, kemudian ada si Hinata, si Tsunade, dan juga ada si Gaara. Yang lainnya punya nanti kita cobain lah. Kita cobain yang lainnya ya. Oke, kita coba dulu di sini. Dan sayangnya di sini benar-benar full auto ya. Enggak ada manual sama sekali. Gameplaynya gini benar-benar full auto. Jadi kalian tinggal nungguin aja, kalian enggak bisa nyekil-nyekil sendiri. Oke. Ini kayak musuhnya tuh terlalu itu coy. Terlalu kuat. Level 110 di sini punya nih. Oke. Si Gai Sensei. Oke, nice. Nah, untuk grafiknya, di sini untuk grafiknya sendiri sebenarnya itu bagus ya. Bagus, untuk gameplaynya bagus, tapi sayangnya di sini masih full auto, nggak ada manualnya. Oke. Kita coba satu-satu lah. Kita coba satu-satu hero-heronya ya. Sini juga ada fitur-fitur yang lain, sebenarnya ada tower, kemudian ada arena, ada daily, ada quest. Oke, kita coba di sini. Nah, ini dulu kita pakai ini karakter-karakter yang baru. Oke, ini kita buang semua dulu. Coba kita pakai yang belum kita punya ya, bisa nggak nih? Nah, pakai si Naruto, kemudian si Kakashi, semoga nggak mati sih. Kemudian pakai si ini, si Sasuke, si Rock Lee, Tsunade healer bawa aja. Satunya lagi kita pakai si ini nih, Asuma yang SS ya. Oke, kita coba dalam gameplaynya. Kita lihat skill-skill dan animasinya. Oke, ternyata terlalu lemah boy. Terlalu lemah. Yang depan masih level 1 semua ya, dan ujung-ujungnya mati doang. Jadi ampas doang. Oke, enggak apa-apa lah. Selanjutnya kita ke arena. Di sini power kita 50k, kita coba lawan yang setara 50k juga. Level 100 3 orang, coy. Yang ini 93. Oke, coba kita lawan coba yang ini aja dulu. Semoga kita bisa memenangkan pertandingan. Oke, sama seperti biasa, kalau arena pastinya full auto. Oke, dia menang speed. Gaara, oke, Gaara dia tanker di depannya. Ada si Sasuke belakang. Oke, Kirin. Widih, AOE serangannya coy. Oke, ngasih efek burn. Masih agak patah-patah ya animasinya, untuk animasinya. Oke, nice. Si Gaara kita mati boy ternyata. Yuk, Tsunade. Mana nih si Gai Sensei? Yuk, please bertahan kah? Oke. Diajar sama si Son kita ya. Yuk, belakang Kirin. Wow, si Sasuke boy AOE, keren. Kita di sini kayaknya kalah lagi boy. Oke, nice. Si Sasuke. Oke, sekali lagi. Oke, nice. Ayo si Gai Sensei. Wih, si Gaaranya tebel. Oke, mantap ya. Untuk gameplaynya kalian bisa lihat sendiri. Untuk grafisnya sebenarnya bagus, tetapi animasinya di sini agak patah-patah. Apa memang HP aneh ya yang pas ngerekam kayak gini? Oke, selesai pertandingan. Oke, jadi itu dia videonya. Jadi buat kalian yang pengen nyoba, silakan cek linknya di deskripsi. Tapi sayangnya di sini masih bahasa Vietnam. Tapi kalau kalian pengen nyoba-nyoba, itu nggak ada salahnya, karena di sini untuk awal di sini dikasih free ya, free IV VIP 5, kemudian tiket gacanya sampai 200 kan. Jadi
sebelum versi globalnya keluar, kita coba dulu yang versi Vietnam. Karena untuk bahasanya kita mungkin nggak ngerti, tapi untuk hero-heronya, untuk karakter-karakternya di sini udah bahasa yang sama ya, kayak Gaara, Tsunade, Sammui, Naruto, Hinata, Rock Lee, kan sama-sama semua. Oke, mungkin sekian videonya. Terima kasih dan bye-bye.